Ini parah ini. Assalamualaikum. Ini kenapa pada cek wajahnya kayak gini? Kenapa wajahnya kayak cemberut gini? Ada apa nih? Ada masalah? Emang ada masalah apa gini, anak-anak? Kenapa nih bapak barusan lihat dari sana kok kayak cemberut gini? Oh iya, sepertinya kamu lagi galau ya? Kamu pantas gini. Di dalam kita ketika hidup usahakan jangan sampai galau ya, harus bahagia, harus senang. Ker di dalam kita biar kemudian dikatakan bahwa tujuan hidup manusia itu dan dua, yang pertama jangan mudah sakit hati dan perbanyak ibadah. Nah, jadi kamu jangan main sakit hati, artinya apa? Kamu harus bahagia terus, pokoknya kamu harus gembira terus, bahagia terus di dalam menjalani kehidupan ya. Gak boleh ada lagi sedih, gak boleh ada lagi sumpah ya. Nah, salah satu hal yang membuat kita ridho dengan takdir Allah adalah kita harus happy. Oke? Jadi kamu sekolah happy, sekolah gembira ya, jangan sampai kamu sedih ya, khawatir dulu. Oke? Jadi usahakan dalam menjalani hidup ini kita harus gembira, harus senang dan bahagia terus. Oke? Semoga nama tempatnya dan jangan sakit hati ya. Oke? Bisa senyum lagi? Ayo kita 1, 3. 1, 2, 3, senyum. Nah, silakan nanti kamu bikin kegiatan biar kamu tertawa sendiri. Jadi hidup ini harus ya. Kalau kita gembira maka kita akan mudah menerima takdir dari Allah. Karena setan sangat sangat enggak mau setan itu kalau umat Islam ini senyum. Dan setan susah menggoda orang muslim yang gembira. Jadi kita harus gembira terus ya. Harus senang terus sampai. Oke ya, bapak pulang dulu. Mau buka puasa dulu nih, mau ikut nggak buka puasa? Kamu perangkat dulu ya. Yuk, ikut. Ayo perangkat sini. Ayo, kita pulang dulu.